Hello guys, it's Najla. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang pukul 4:35 pagi. Aku kena bertolak ke Mekah dulu pukul 10 pagi. Tapi aku kena bertolak ke airport dalam pukul 5 pagi macam tu. Subuh kat sana. Waktu macam ni lah, dompet aku nak hilang. I mean, it's not a big deal if dompet je hilang, but dalam tu ada IC. I never plan for this vlog, but I think it's cool to make a video vlog about this, so people macam aku boleh buat korang tunjuk how Mekah and Madinah macam mana. Because waktu aku pergi 28 and aku balik nanti 9 hari bulan. Aku pergi daripada Mekah straight terus pergi Madinah and then straight ke Malaysia. This is like my second time pergi umrah and I think it's like aku macam bawa satu rumah ni tu. Sekarang kita berlepas solat subuh. Nanti nak ambil pasport semua. Betul memang tak guna IC? Betul. InsyaAllah. Terus pihak kuarantin jemaah aku dalam bilik kuarantin dan bawa terus pergi ke hospital Putrajaya dan jemaah aku di... Flight delay pukul 12. Lama gila, 2 jam lebih. Sekarang nak pergi semayang solat sunat duha tu. Memang pun dia 17. Kita dah sampai kat Madinah. Nak tengah nak naik bus, nak pergi dekat tempat yang nak pick up bag tu. So ni tempat menunggu dia sementara tunggu bus nak pergi hotel. Jadi ada ni sikit ni, ada tempat semayang perempuan, tempat ambil duduk semua. Nanti kita pergi hotel lepas maghrib, tunggu bus sama. So guys, hari ni dah hari yang ketiga kat Mekah. Aku sampai hari Jumaat 10 malam macam tu. And hari ni hari Ahad. Hari ni kita orang akan pergi melawat macam ziarah-ziarah luar dan dalam. Tak ingat kat mana tempat-tempat dia. But sekejap lagi kena kumpul 7:15 kan yang ada dekat Tower 6. By the way, aku duduk dekat Hilton Tower. Sekarang nama dia tukar jadi Millennium Tower. Nanti aku tak boleh nak record sangat dekat sini sebab aku bila aku buat tawaf saat ni dengan ibadat lain, aku macam kena fokuskan kat situ dulu. Kalau aku free, aku record lah. Kalau tak, tak lah. Waktu kita sampai tu
pukul 11 lebih tu baru macam Jumaat, 11 lebih tu pergi masjid nak buat ni, umrah. Nak settlekan dulu kan, takut apa-apa jadi. Lepas tu, habis je sa'i tu, oi aku tak nak rasa kaki aku tu. I don't know why, but dulu okay, but sekarang macam tak tahu lah kenapa sakit. But it's okay. Kat Madinah nanti insyaAllah aku boleh record lama-lama. Okey tuan-tuan, yang mana nak tunggu dia turun, dia dah datang untuk dia pasang ke sana. Ada tiga orang. Ketika mana tuan-tuan, ketika mana baginda Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berada di pusat sana, orang-orang tak berbukan dengan juga pemuda yang cuba nak menangkap Nabi. Dan selama tiga hari, setelah berada di pusat tersebut, ya selama tiga hari, selepas tiga hari, pada tanggal 27 hari bulan, ya, untuk tujuh jamatan awal tak ada ustaz. Satu UC yang ada di Kota Mekah, ya. Dan satu UC yang ada di Kota Mekah tuan-tuan. Ramai ke ustaz banyak cerita belajar kat sini? Ada juga tapi tak ramai tuan-tuan. Sekarang kita dah ada di puncak Jabal Ar-Rahmah. Ramai orang kat ni, kat banjir. Mungkin sana tu bas dia. Mudah-mudahan berikan kepada kita itu, ya, mudah-mudahan kita boleh manfaat untuk hari ini kita menuju ke Masjid Jarana, ya, untuk kita bermikot. Itu pun diturunkan di Mina, ya, itu pun diturunkan di Mina. Okey, tuan-tuan tengok sebelah kanan kita, ya. Inilah kemah-kemah, ya, para jemaah, ya, para jemaah yang akan berada di Mina tuan-tuan, ya, sejauh mata memandang. Sebab itu untuk kita melaksanakan ibadah haji tuan-tuan, perlukan kepada tenaga yang banyak tuan-tuan. Perlukan kepada tenaga yang cukup, ya, secukup-cukupnya. Tak sama dengan ibadah umrah tuan-tuan. Ibadah umrah cuma ada 5 rukun saja, ya. Niat tawaf sa'i tahallul, ya, 2 jam 1 jam boleh buat dan tiap tuan-tuan. Tetapi ibadah haji tuan-tuan, tentukan perjalanan yang cukup panjang. Cuba tuan-tuan bayangkan kita berada di hujung kemah hujung sana, nak berjalan ke belah kiri, ya, tempat jamrah, tempat melontar, belah kiri kita nampak dah buat. Yang ada 4 tingkat jamrahnya tuan-tuan, benar tak? Ya, peristiwa jamrah tuan-tuan, banyak-banyak peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim diajar oleh Malaikat Jibril tentang manasik haji, tentang cara-cara melaksanakan haji, tiba-tiba tuan-tuan syaitan datang ganggu Nabi Ibrahim, ya. Apabila dia ganggu Nabi Ibrahim pun ambil tujuh batu balik ke atas syaitan itu sehingga lah tersungkur, ya. Jadi ketika bila tuan-tuan ininya Tuhan tak ada jaga walaupun 1400 tahun dah, tetapi
dalamnya tuan-tuan Allah Ta'ala jaga. Ya, tapi kalau Allah Ta'ala menjaga tuan-tuan, pasti Al-Quran itu dah bermain. 10% lagi belum siap, ya. Tapi kawasan masjid ini dah boleh solat dah. Ya, dah boleh solat dah. Jadi tuan-tuan, inilah Masjidil Haram yang tengah buat sekarang, yang boleh menampung hampir 1.8 juta jemaah pada tiap-tiap masa. Ya, pada tiap-tiap masa. Jadi tuan-tuan, saya tanya Jah Haji, mana pintu Kim Fahad? Untuknya kali ikutkan dah siap dah. Tetapi kerajaan Saudi minta tangguh disebabkan berlaku pin runtuh hari tu, ingat tak? Jadi dia minta kepada projek Bin Laden. Bukan Osama Bin Laden, tapi ada kaitan jugalah dengan Osama Bin Laden tu, keluarga dia. Sensitif kan? Jadi tuan-tuan, dia minta kepada company, apa kan, company projek Bin Laden ni untuk diberhenti. Susah ke selfie lah habis itu. Mak. Kemungkinan besar sebelum pintu Ka'bah yang sekarang. Ya, kalau yang dulu. Sekarang pintu Ka'bah dalam. Oh, pintu Ka'bah. Oh, pintu Ka'bah. Oh, pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Pintu keluarganya sangat besar, kemudian Al-Quran itu
ayahnya minta diletakkan di atas dadanya, ibu bersamanya dikuburkan. Oke, okay. Yang jadi di pelik itu kenapa berada di Masjid Nabawi? Nah, ini jadi pertanyaan teman semua. Di sini Masjid Hudaybiyah yang dulu. Buat dia batu. Ni belum nampak tak? Maria lah kot. Dia benda ni je. Separuh kat Gua Hira, atas lagi tu ada lah. Ui, atas ni. Dah, maybe setengah. Dalam perjalanan nak pergi ke puncaknya, tak boleh nampak dah. Tak nampak tu, terangkan lah baik nice tu. Okay, ni view daripada atas, cantik. Ui, penat dah.
20. Lepas tu nampak ni Clock Tower CP tu lah. Alhamdulillah dah sampai, sampai kat puncak. Cakap hai sikit. Nampak muka penat. Hai. Hello. Flower, flower. Flower, I'm flower. Alhamdulillah sikit lagi. Hampir ke sampai ke puncak. Wah. Baik kalau korang naik ni, I prefer bawa makanan or air or at least duit untuk kerja-kerja macam ni. Sebab diorang dah tolong buatkan tangga untuk daki gua Hirak ni. Diorang maybe kita tak tahu diorang turun naik macam mana kan. And atas ni sangat-sangat sangat sejuk, but for them ya sejuk. Sebab kita ada di puncak gunung. And kesian kat diorang sebab mostly yang ada kat atas ni minta duit. Oh, alhamdulillah sampai ke puncaknya. Ada orang juga ada rumah. Pisang kasih. Oh, dekat view. Ni nak sampai dekat Allah. Puncak pula dah. Dalam gua. Ya, gua yang depan ni tak tahu apa-apa yang nampak ke tak. Harap ada orang bawa flashlight. Nak kenal apa yang ada. Baba kat inggit ni macam. Pecun apa? Okay, memang gerekmez bizim oraya varsın bir dua edersin de. Tamam ver, oyun için mi?